semuanya, selamat datang kembali di channel Dapur Minami. Seperti biasa, sebelum aku mulai videonya, jangan lupa aktifkan notifikasi klik subscribe-nya. Biar kalian terus dapat notif terbaru dari Dapur Minami. Di video kali ini, Dapur Minami mau membuat minuman teh dari batang kayu manis dan juga madu. Batang kayu manis yang sering kita jumpai untuk penambah bumbu pada masakan, ternyata diyakini dapat memperkuat daya tahan tubuh hingga mengobati beberapa jenis penyakit. Jangan kemana-mana, disimak terus, di akhir video saya akan berbagi manfaat dari teh batang kayu manis dan juga madu ini. Bahan utama yang saya gunakan untuk membuat teh batang kayu manis, di sini saya siapkan 3 batang kayu manis yang nanti saya akan gunakan beberapa batang saja. Dan untuk bahan kedua, di sini saya akan tambahkan 1 sendok teh madu sebagai bahan tambahan pemanis. Untuk bahan ketiga, di sini saya tambahkan air mineral kurang lebih 400 ml yang saya gunakan untuk merebus batang kayu manisnya. Langkah pertama, di sini saya akan membuat air panasnya terlebih dahulu yang saya gunakan untuk merebus batang kayu manisnya. Di sini saya masukkan air kurang lebih 400 ml. Sebelum saya masukkan batang kayu manis, di sini saya akan tunggu hingga airnya sampai mendidih. Batang kayu manis ini saya akan rebus kurang lebih hingga 15 menit dan airnya pun agak menyusut. Nah, ini dia rebusan teh batang kayu manisnya sudah berubah warnanya dan airnya pun sudah agak menyusut. Jadi untuk selanjutnya di sini saya akan matikan api kompornya terlebih dahulu. Jadi untuk selanjutnya di sini saya akan lanjutkan untuk cara penyajiannya. Untuk cara penyajiannya di sini saya akan tuang ke dalam gelas yang saya sudah siapkan. Sebelum saya tambahkan madu, teh batang kayu manis ini saya akan tunggu hingga benar-benar hangat. Setelah teh kayu manisnya sudah hangat, di sini saya akan tambahkan 1 sendok teh madu. Kemudian di sini saya akan aduk-aduk supaya tercampur dengan rata teh kayu manis dan juga madunya. Nah, ini dia minuman kesehatan teh kayu manis sudah selesai saya buat. Selain rasanya segar, aromanya juga sangat harum. Tak hanya itu, teh kayu manis juga sangat bermanfaat untuk menjaga kesehatan tubuh kita. Manfaat yang terdapat dari teh kayu manis diantaranya menjaga sistem imun tubuh, menjaga kadar gula dalam darah, menurunkan kolesterol, mencegah penyakit kanker, melawan inflamasi bakteri dan jamur, meningkatkan fungsi otak hingga memperbaiki saluran pencernaan. Minumlah rebusan teh kayu manis ini secara rutin untuk membantu meningkatkan imun dalam tubuh dan menjaga kesehatan tubuh kita. Sampai di sini dulu videoku kali ini. Semoga bermanfaat buat semua. Jangan lupa dukung channel Dapur Minami biar lebih berkembang dan bisa berbagi tips-tips seputar minuman sehat lainnya. Terima kasih dan salam sehat semua.